Kok gak bobok-bobok sih, Nana? Padahal ibu udah ngantuk banget ini. Lagi hampir besar. Ini Durin ini kakaknya kok gak bobok-bobok. Bobok ya dia ya. Sudah mulai ngantuk. Wah, akhirnya bobok juga ini si calon kakak. Ibunya udah hamil tua ini. Dari tadi mau makan aja gak sempet. Akhirnya dari tadi memanjangin badan gak bisa. Beli apa ya? Weh, itu ada tukang somai. Ibu mau makan somai. Yes. Bayi siapa itu? Mana yang punya? Gak ada yang punya kayaknya. Wah, bayi siapa ini? Kok nangis? Kok nangis? A few moments later. Enak bener emang. Sama somai langganan ibu hamil. Kalau enggak gini, enggak bisa makan nikmat. Kalau mau makan, pasti nunggu si kakaknya bobok dulu. Maklum, bayi masih kecil udah hamil lagi. Tadi si kakaknya bangun enggak ya? Tinggalnya sendirian lagi. Ya udah deh, kesana dulu. Yo. Anakku, bayiku kemana? Ya ampun, Nak. Aduh. Aduh, tadi di sini deh. Wah, mana ya? Kok bisa hilang? Aduh, aduh, di mana ini? Aduh, anakku, anakku. Aduh. Yang ini belum lahir malah anakku hilang. Kemana ini aku cari? Bobok sini ya, Dek. Untung sudah tidur kamu nih. Itu ada bapak-bapak. Pak, permisi, Pak. Lihat anak saya enggak, Pak? Tadi anak bayi perempuan saya taruh di sana, Pak. Bayi? Enggak tahu saya. Enggak tahu ya, Pak ya. Alah. Ya udah deh, Pak. Saya permisi ya, Pak ya. Bu, Bu, tunggu dulu. Ya, Pak, ada apa? Saya bisa bantu Ibu, tapi Ibu duduk dulu sini ya. Oh iya, Pak. Duh, gimana Pak? Tolong Pak bantuin saya. Saya ini dukun terkenal di sini, Bu. Saya bisa bantu Ibu. Wah, serius Pak? Gimana caranya? Gampang syaratnya. Tapi saya minta syaratnya tuh. Saya minta yang dipegang Ibu itu. Ini? Ya, itu. Sini. Saya lapar. Cuma ini? Ya udah nih, ambil Pak. Bentar ya, ketika saya mau makan ini, saya lagi baca mantra. Jangan ganggu saya lagi makan ya. Oke Pak. Aduh, aneh banget ini dukunnya. Apa kenapa ini dukunnya? Nah Pak, itu makanan saya udah dihabisin. Sekarang mana janjinya mau bantu cariin anak saya? Sabar, sabar Bu. Baru selesai makan ini. Oke, tapi sarannya Ibu pejam mata ya, oke? Aneh-aneh ini dukun sih. Ayo cepet buruan. Ya, bentar. Satu. Duh, ya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Ini Bu. Wah, iya Pak. Masya Allah, ini benar anak saya. Weh, Bapak ini benar-benar dukun hebat ya Pak ya. Makasih kalau gitu Pak. Iya dong. Yaudah Pak, terima kasih ya. Kalau gitu saya permisi pulang. Iya, hati-hati di jalan ya Bu. Aduh, 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 aduh.
aduh, Bu. Kenapa ini? Aduh, Bu. Ya ampun, Mak. Aduh. Kenapa Bapak dukun ini? Aduh. Ya ampun, sakit perut saya, Bu. Ya ampun. Kenapa perutnya jadi besar kayak gini? Aduh. Apa yang terjadi, Pak Dukun? Aduh. Enggak tahu nih, sakit banget nih. Kenapa jadi begini perut saya nih? Aduh, gimana? Bapak kan dukun, masa nggak bisa ngobati sendiri sih? Sebenarnya saya bukan dukun, Bu. Aduh. Bukan dukun, jadi bapak ini siapa? Aduh, pasti kualat ini, berdosa perutnya kayak gini. Ayo, Pak, mengaku sebelum terlambat. Iya, Bu. Ampun, Bu. Saya jujur, sebenarnya saya mencuri bayi, Bu. Bukan kualat, bener. Berdosa itu, Pak. Rasain. Sekarang bapak harus ikut saya ke kantor polisi. Jangan, Bu. Kasihin saya, Bu. Yaudah, ada syaratnya. Kalau bapak nggak mau saya laporin ke polisi dan mau saya maafin. Apa syaratnya, Bu? Cepet, Bu. Somai makanan saya harus kamu bayar 100.000. Kalau nggak, saya laporin polisi, bapak. Ini, Bu. Nah, gitu dong. Dapat uang 100.000. Ya udah, Pak, saya maafin. Semoga perut bapak cepat sembuh ya. Dadah.